A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Amma ba'du. Salam tahiyat, tanda hormat saya haturkan kepada Dewan Guru yang insya Allah Allah tinggikan dalam derajat. Salam muazzahah, tanda mahabbah saya haturkan kepada para jamaah yang insya Allah semuanya mendapatkan berkah. Amin, amin ya robbal. Amin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Baginda Agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita ialah ibu, di mana 9 bulan ia mengandung menanti penuh keresahan antara harapan dan keputusasaan. 9 bulan dalam penderitaan, tidurnya ternyenyak. Pak, bu, bila terjaga terlihat cemas, diliputi hati yang was-was. Demi anak yang dikandungnya, dia rela hidup menderita, walaupun terkadang sedikit tampak bahagia, karena buah hatinya akan segera lahir ke dunia. Ketika akan melahirkan, mengeram kesakitan tanda tatahan. Peluhnya bercucuran dari sekujur badan. Asma Allah ia lafalkan. Seketika terdengar suara tangisan bayi yang menyayat hati. Ia pun berkata, alhamdulillah, selamat datang anakku. Begitulah perjuangan seorang ibu 9 bulan keluh kesah mengandung bayi. Ketika akan melahirkan, resikonya hidup dan mati. 2 tahun dia menyusui, seluruh jiwa raganya dikorbankan, segala keinginannya dikesampingkan agar anak bisa hidup sebagai generasi di masa yang akan datang. Namun hadirin sekalian, apa yang terjadi sekarang ini? Anak yang merupakan si buah hati belahan jiwa, penerus cita dan citra keluarganya, telah menodai sejarah peradaban manusia. Tak sedikit anak yang tidak bisa memuliakan ibunya, berani menghinanya, berani menuntutnya sampai ke pengadilan, berani menganiayanya, bahkan dengan tega berani membunuh ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillahi min. Padahal sosok seorang ibu adalah simbol cinta abadi yang tak akan pernah padam. Ibumu yang hanya diciptakan sekali dan tak akan diulang kembali. Ibumu yang rela memberikan sesuap nasi untuk menyapimu, padahal ia menahan lapar dalam perutnya. Ibumu yang sanggup berjalan mencari pinjaman untuk memenuhi keinginan anak-anaknya. Seberapa besarkah kita menghargai seorang ibu? Seberapa seringkah kita merangkul, mencium, atau memeluk ibumu? Atau lebih seringkah kita membuatnya menangis? Dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisalu fi ammaini anishkur liwali walidayhi illa yal masir. Yang artinya,
dan kami perintahkan kepada manusia, berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapakmu. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Pantas Rasul menegaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika ada seorang lelaki bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaku nasi bihusni sahabati?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang aku utamakan untuk aku taati? Rasul pun menjawab, "Ummuka, ummuka, ummuka, summa abuka." Ibumu, 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 kemudian ayahmu. Satu syair ingin saya sampaikan. Bila kau sayang pada hati, lebih sayang kau pada hati. Bila kau patuh pada hati, patuhlah pada hati. Hormati ia, sayangi keduanya, ibu dan ayahmu. Ucapkanlah perkataannya lemah lembut, bersopan santunlah kepadanya. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup tausiah ini, izinkan saya berpantun. Jangan lupa kamu berdoa, memintalah di setiap sujudmu. Jika kamu ingin masuk surga, berbaktilah kepada kedua orang ibu bapamu. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.